Paman dari Betawi, hahaha, sepatu kekecilan. Itulah penggalan tiga buah lagu anak yang dinyanyikan Presiden Joko Widodo dalam acara bermain, berdendang, dan berimajinasi bersama anak yang digelar di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat sore. 300 anak yang hadir terlihat sumingah bernyanyi bersama Presiden Jokowi dan Ibu Negara, Iryana Joko Widodo. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi, serta beberapa penyanyi dan sinias Indonesia turut hadir dalam acara ini. Kegiatan ini digelar untuk menumbuhkan kecintaan terhadap lagu dan film anak Indonesia yang jumlahnya dinilai amat kurang belakangan ini. Selain bernyanyi bersama, acara ini juga sekaligus meluncurkan lagu pemenang lomba cipta lagu anak yang digelar Badan Ekonomi Kreatif. Presiden berharap anak-anak Indonesia dapat mengetahui dan hafal lagu anak asli Indonesia yang mulai jarang terdengar. Sekarang, Pak Presiden ingin agar ada lagu-lagu anak-anak yang anak-anak semuanya hafal, anak-anak semuanya tahu. Terutama lagu-lagu anak asli Indonesia, lagu-lagu anak Indonesia. Tak lupa, Presiden adakan kuis berhadiah sepeda dan boneka Asian Games kepada anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan. Usai bernyanyi bersama, Presiden Jokowi mengajak anak-anak nonton bareng film anak garapan produser Mira Lesmana dan sutradara Riri Riza, Kulari ke Pantai, di Istana Negara. Ires Anggraini melaporkan untuk NET.